Assalamualaikum Sahabatku yang ada di luar sana Saya itu setiap malam Jumat atau Every day, every day In the morning Saya selalu membaca Al-Quran guys Saya selalu membaca Kenapa saya selalu membaca Al-Quran Jadi Al-Quran itu adalah penyelamat saya di dunia dan di akhirat. Jadi kenapa saya buat konten ini? tujuannya supaya teman-teman di luar sana mengikuti gaya saya hidup saya, gaya hidup saya untuk membaca Al-Quran setiap hari ya atau anytime you harus membaca karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita di dunia dan di akhirat. Nah, banyak teman-teman itu uh, sering mengeluh ya. Kalau hidupnya sudah sholat, sudah berdoa. Kok Allah nggak mendengar ya doa teman-teman? Kok doa aku nggak pernah didengar nih? Ya kan? Memohon, memohon, memohon kepada Allah SWT. Masih aja hidupnya Gak susahan ekonominya enggak sehat terus kadang-kadang Allah pun disalahkan. Nah, jadi teman-teman tidak boleh ya menyalahkan uh, Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah SWT itu Maha Pemurah ya. Maha Pemberi rezeki kepada teman-teman. Nah, perkaranya kenapa kamu tidak didengar atau Allah belum mendengar doa kamu? Kamu jangan 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 merasa sekali satu kali berdoa ya terus kalau mendengar oh tidak tidak seperti itu karena ngantri guys ya kan arti gini ngantri guys kalau kamu pergi ke supermarket atau kamu pergi ke bank pasti ngantri ya kamu harus sabar jadi kesabaran itu adalah penolong kamu yang di uh, surat surat mana kameramen al abakarom 45 itu ya jadi penolong kamu adalah sabar dan sholat. Nah itu sudah tertulis di situ guys. Jadi kalau permohonan, kamu itu belum didengar sama Allah Subhanahu Wa Taala, jawabannya ada di Abakar 45 itu. Ya penolong kamu adalah sabar dan sholat. Kau sholat terus 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 jangan berhenti terus bersolat terus sholat 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 sholat, sholat terus. Ya kadang-kadang kalau bahasa saya berkata seperti ini nih. Loh, permohonan saya Allah tidak mendengar. Kok belum dijawab ya? Kok saya masih hidupnya seperti ya? ini saja? Kamu harus bersyukur, guys. Bersyukur tanpa meminta sekalipun kamu sudah mendapatkannya, ya. Artinya Allah sangat tahu tentang kekurangan kamu, ya. Dikasih sedikit dulu, ya, yang cukup untuk makan. Sedikit doang kamu bersyukur nggak? Kamu berucap terima kasih nggak kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, kalau nggak mau kasih yang besar dulu, loh, kamu dikasih langsung besar, rich man kaya raya, oh, kamu bisa lupa diri. Nanti kamu sombong. Ya, jadi hidup di dunia ini ya tidak ada yang instan. Jadi kamu harus uh, selalu bersyukur dan mensyukuri, ya yang dibilang Al 45 itu, ya penyelamat kamu, penolong kamu adalah sabar dan sholat. Nah, sholat tuh supaya kamu didengar dan kamu sampai ke uh, puncak kesabaran sampai super sabar, pakailah doa. Ya kekuatan doa itu sangat luar biasa. Kau sholat, kau sujud ya, sampai mata kamu jatuh nih. Ya, mata kamu ini bisa mendapatkan rezeki atau Allah mendengar tangismu itu. Ya, jadi teman-teman di luar sana uh, jangan kamu memohon memohon kepada Allah terus kamu langsung putus asa jangan ya tanpa meminta pun dengan bersyukurnya kamu kadang-kadang ada rezeki. Nah, saya akan menceritakan kisah seorang nenek-nenek tua Itu berumur 94 tahun, guys. Pada waktu itu saya mau pulang ke rumah saya. tiba-tiba saya naik kendaraan umum, saya naik KWK ya, alias omprengan ya. Itu seorang nenek-nenek berumur 94 tahun masih strong ya, masih strong masih kuat ya terus saya bertanya kok nenek bisa naik ke KWK dengan lincahnya alias nenek-nenek lincah Nelly begitu guys saya bertanya umur berapa grandma atau nenek saya umur 94 tahun nak -ah. waduh luar biasa Hari saya bercakap-cakap sama nenek tua itu nek resepnya apa ya masih strong dan masih bisa membaca lagi guys, ya, masih bisa berkomunikasi dengan sempurna. Jawabnya hanya satu. Dia bilang, saya selalu dekat dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah obat kamu panjang umur dan kamu selalu berbuat kebaikan. Kata nenek tua itu guys. Jadi hidup di dunia ini obat segala obat di dunia ini adalah takwa dan setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang teman-teman tuh sering memohon, memohon, mengeluh, 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 mengeluh itu dibuang semua ya. Kau tetap sabar dan sholat itu itulah penolong kamu. Jadi tanpa meminta sekalipun kau sudah mendapatkan rezeki. Allah sengaja kasih rezeki yang sangat kecil. Nah, artinya gini guys, Allah kasih rezeki kecil kepada kamu, kamu thank you nggak kepada Yang Maha Kuasa, berterima kasih nggak kepada Yang Maha Kuasa, ya dari hal yang kecil dulu. Kalau hal kecil kamu tidak bisa mengucap terima kasih, bagaimana besarnya? Makanya kamu harus taat, setia dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau di karya-karya karya saya itu namanya ikuti perintahnya dan jauhi larangannya. Jadi kalau teman-teman mau mengikuti perintahnya dan jauhi larangannya ada di Al-Qur'an ini guys. Ya, ini adalah penyelamat kamu. Kau jangan mengejar dunia dulu ya. Dunia akan mengikuti kamu kalau kau mengejar pelajaran-pelajaran yang ada di Al-Qur'an ini. Harta dunia ada di sini semua. Ya kesehatan ada di sini semua. Hal apapun ada di sini semua. Ilmu pengetahuan ada di sini semua. Ilmu langit pun ada di sini semua. Akhirat ada di sini semua. Penolong kamu adalah Al-Qur'an. Saya ulangin kembali, guys. Penolong kamu selamat di dunia dan akhirat ada di Al-Qur'an. Jangan kau geletakan Al-Qur'an ini sampai berdebu di meja kamu. Mulai detik ini Baca, baca ini: Al-Quran, karena penyelamat kamu, dunia, dan akhirat. Jangan sampai kamu penyesalan tiada akhir. Jadi, mulai detik ini, baca Al-Quran supaya penyesalan tiada akhir dan penderitaan tiada akhir itu tidak ada pada diri kamu semua, guys. Dan Al-Quran adalah penyelamat kamu di dunia dan akhirat. Forever, guys. Ya, lakukan duit. Lakukan, oke guys. Terima kasih, Gracia. Bye, see you.